Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan sambung kepada 3.4 dalam tajuk Alkin, iaitu reaction. Okay, reaction ataupun tindak balas of Alkin lah. Okay, so tindak balas Alkin yang akan kita bincang. So ada satu sahaja jenis tindak balas. Okay, jenis tindak balas untuk Alkin yang akan kita discuss adalah addition reaction. Okay, addition reaction of Alkin. Alright. So untuk addition reaction akan ada 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6. So ada 6 tindak balas. Okay, 6 tindak balas. Tetapi kesemua ke-6 tindak balas tersebut adalah addition reaction. Tindak balas penambahan. Okay, tindak balas penambahan. Baik. So kita akan lihat yang pertama. Okay. So addition reaction. So ingat balik, addition reaction of alkene. So ini merujuk kepada type of reaction. Type of reaction. Okay, jenis tindak balas. So jenis tindak balas adalah tindak balas penambahan. Okay, penambahan. So ingat balik apa tindak balas penambahan. So kalau kita ingat balik, kita dah discuss dalam tajuk yang pertama ataupun introduction, addition reaction maksud dia daripada unsaturated. Okay, daripada unsaturated okay, hasilnya akan menjadi saturated. Unsaturated, so dia akan menjadi saturated. Okay, menjadi tepu lah. Okay, daripada tak tepu, ada double bond ataupun triple bond, so menjadi tepu, saturated. So itu adalah tindak balas addition. Okay, addition. Baik, so kita tengok yang pertama. So tengok yang pertama, tindak balas addition yang pertama adalah hydrogen ataupun hydrogenation. Hydrogen in presence of catalyst. So alkene, so ini adalah alkene. So bila kita tindak balaskan dengan hydrogen dengan kehadiran katalis, so boleh menggunakan platinum, nikel atau pidium, okay, maka akan berlaku tindak balas penambahan. So bahagian mana yang akan kita tambah? Kalau kita lihat dekat sini ada dua hydrogen, H dan H. So both hydrogen atom, kedua-duanya akan ditambah ke dalam carbon double bond. Satu masuk di situ, satu lagi masuk pada carbon yang sebelah lagi, maka akan dapatlah hasilnya adalah alkene. Daripada alkene double bond, so dia akan dapat alkene ataupun alkana. Okey, alkene. So ini senang saja. Baik ya, so ingat seperti saya bagi tahu sebelum ini, tindak balas penambahan cuma melibatkan bahagian functional group sahaja. Kumpulan berfungsi sahaja yang akan bertindak balas, yang akan terlibat, okay, involved dalam tindak balas lah. So bahagian lain tidak ada terlibat. Jadi kalau tak terlibat, maksudnya just copy and paste. Okay, just copy and paste sahaja. Okay, copy and paste sahaja. Right, so tengok contoh yang pertama. So kita ada satu compound alkene kat sini, kita ada satu compound alkene. Okey. Baik, so kalau kita lihat double bond hanya ada di bahagian ini sahaja, maka tindak balas yang akan berlaku adalah pada C double bond itu sahaja. Maksudnya bahagian yang lain, bahagian ni, so dia tidak akan berubahlah, just salin seperti biasa. Copy and paste. Copy and paste. Jangan ubah structure. Okay, jangan ubah daripada ada substituent macam ni, ada branch macam ni, ni ada satu branch kan, ataupun satu substituent. Jangan kita buat jadikan dia rantai lurus pula. So yang ini kita dah ubah structure. Tindak balas penambahan tidak akan merubah structure. Kalau structure tu structure terbuka ataupun open chain, maka dia akan still open chain, dia tak akan jadi ring. Kalau dia ring, dia tak akan terbuka. Dan kalau dia ada cabang, maka dia tetap akan ada cabang. So dia tidak akan merubah structure. Jangan sekali-kali ubah structure. Sebab tu saya kata just copy and paste. Okay, copy and paste. Copy saja. Yang benda yang paling senang, salin CH3
C, ok, ini kalau saya salin serat chain yang asal, ni serat chain yang asal. Ok, jadi double bond di sini akan hilang sebab akan dicampur dengan dua hidrogen. Satu hidrogen masuk kiri, satu hidrogen masuk sebelah kanan. So hidrogen tu akan attach pada bahagian sini satu dan sini satu. Dan sudah tentu double bond ini akan hilang lah. Jangan kita tambah H, double bond kita tak buang. So dia akan membentuk alkin. Sangat simple, easy, senang. Copy and paste sahaja. Baik, yang kedua, yang kedua cyclohexene. So ini adalah cyclohexene, sama juga kita salin sahaja. Salin ada 6. So ada double bond di sini kan. Maka ada 2 hidrogen di sini. So kedua-dua hidrogen akan bergerak ke carbon double bond. Dia akan pergi dekat carbon double bond lah sebab di situ kumpulan berfungsinya. So yang lain tidak akan berubah. Jadi kita akan dapat satu H di sini dan satu lagi H di situlah. Dan sudah tentu double bond ni akan hilang. Okey? Ataupun kalau kita tak nak tulis H pun tak ada masalah. Sebab bila kita lukis dalam bentuk skeletal, dalam bentuk ring, normally kita akan lukis dalam bentuk skeletal begini kan. Ni skeletal. Jadi kita dah tahu dah, maksudnya setiap satu ni sebenarnya memang ada hidrogen, cuma kita tak tunjukkanlah hidrogen tersebut. Okey, jadi kita buat seperti ini sahaja. Itu sahaja untuk hydrogenation ataupun addition of hydrogen. Okay, in presence of catalyst, dengan syarat dia ada catalyst. Ni ada catalyst. Baik, selesai yang pertama. Okay, yang kedua, tindak balas kedua adalah halogenation. Okay, tadi hydrogenation, penambahan hydrogen. Yang kedua adalah halogenation. Halogenation maksudnya refer kepada halogen lah. Halogen yang akan kita guna pakai adalah bromin dan juga klorin. Okay, Br2 dan juga Cl2. Okay, so ini ada dua dua kelas ataupun dua keadaan condition. Ada dua condition. Okay, one of the condition in inert solvent. Okay, inert solvent dalam pelarut yang lengai. Okay, yang lengai. Okay, yang tak bertindak balas lah. Right, inert solvent. Okay, dalam inert solvent. Okay, so ini seperti juga hydrogenation. So kalau kita lihat kat sini, kita ada dua halogen. Okay, halogen simbolnya adalah X. Jadi kedua-dua halogen akan attach ataupun ditambahkan ke dalam carbon double bond dan hasilnya kita akan dapat, okay, dihalide gitulah. Okay, dihalide. Baik, ini adalah contoh tindak balas yang pertama. Okey, so kalau kita tengok kat situ, so kalau ada tulis kat sini kan, CH2Cl2, ini adalah inert solvent lah. Okey, adalah inert solvent. Right, jadi kalau kita lihat kat situ, so apa hasil untuk tindak balas di atas, maka seperti yang saya maklum tadi, kita just copy and paste. Copy and paste, jangan ubah structure langsung. Kalau boleh jangan buat, jangan ubah lah, jangan ubah, jangan. Kalau nak buat dalam bentuk skeletal boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan ubah structure. Maksudnya kalau dia ada branch, mesti kena ada, still ada branch. Okay, jangan ubah, jangan sesekali ubah structure. Okay, salin balik. Ini kalau saya salin balik daripada structure asal. So ada double bond, ada CH, okay, ada CH3. Okay, ya? Jadi sebab kita ada 2 Cl, maka kedua-dua Cl akan kita tambahkan ke dalam carbon double bond. Okay, ingat, tindak balas hanya berlaku pada kumpulan berfungsi sahaja. Bahagian lain tidak akan apa ni terjejas. Okay, just copy and paste. So sebab ada 2 Cl, maka Cl akan masuk
pada carbon double bond. Satu masuk di sini dan satu lagi akan masuk di bawah. So bila dah masuk klorin, so sudah tentu double bond akan terputus dan hanya tinggal single bond sahaja. So kita still akan dapat alkin lah, ataupun alkyl halide. Okey, akan dapat alkyl halide. Baik, seterusnya tengok contoh yang bawah pula. Okey, kita ada methyl cyclopentene. Okey, sama juga ni sepatutnya ada inert solvent di sini, CH2Cl2. Seperti saya kita bincangkan sebelum ni, maka kita just copy and paste, salin balik struktur asal. Ni struktur asal. Okey, tak perlu susah-susah, salin je. Okey, tak payah susah-susah. Kimia organik ni dia senang saja, sebab kena salin saja. Salin, salin, letak, salin, letak, itu je, copy je. Okey, jadi ada 2 BR, maka BR akan kita sambungkan pada kedua-dua C. Satu masuk di sini, satu akan lagi akan attach di carbon yang bawah. Dan sudah tentu kita kena padam satu double bond kat situ lah. Kalau tak padam, maka structure kita dah jadi salah, sebab bonding dia dah menjadi berlebihan. Selesai. Okey, so itu adalah dua contoh daripada tindak balas penambahan halogen. Okey, dalam inert solvent. Ingat lah, dalam inert solvent. Ataupun dalam CH2Cl2. Ataupun kita panggil dichloromethane. Baik, seterusnya halogenation juga, penambahan halogen, tetapi yang ini di dalam pelarutnya adalah air. Okey, pelarut dia adalah air. Okey, air. Tadi dalam CH2Cl2 ataupun inert solvent, tapi sekarang ni dia dalam air. Okey, pelarut yang polar. Baik, di sini ada sedikit berbeza sedikit. So hasil yang kita akan dapat tidak seperti sebelum ini. Okey, walaupun kita ada dua halogen. Halogen kalau contoh kat sini ada X, maksud dia akan ada 2X lah. Ada 2X dan kita ada H2O. H2O ni akan memberi kesan. Baik, H2O kalau kita cuba pecahkan, maka dia akan ada bahagian H dan juga OH. Baik. So yang akan kita tambahkan, okey, ke dalam alkin adalah bahagian ini. Yang ini kena tengok sedikit. Okey, bahagian halogen satu dan juga bahagian OH. Okey. Halogen ambil satu bahagian, air akan ambil satu bahagian, iaitu bahagian OH. Jadi kita akan sambungkan ke dalam carbon double bond untuk dapatkan satu compound yang dipanggil halohydrin lah. Okay, nama yang ni jangan risau, kita tak ada belajar pun nak bagi nama dia. Okay, yang penting kita tahu nak lukis. Okey, yang penting kita tahu nak letakkan halogen dekat mana, OH dekat mana. Okey, so kita tengok contoh dekat sini ada etin. Baik, so tindak balas dengan Br2 dan juga H2O. Okey, Br2 dan juga H2O. So yang ini maksud dia dalam air lah. Pelarut dia adalah air. So bila pelarut dia adalah air, so dia yang akan kita tambahkan ke dalam alkin adalah satu Br, satu lagi adalah OH. Br dan juga OH. Jadi kita salin balik struktur asal CH2. Gitu kan. Ataupun kalau nak ikut yang asal pun boleh, tak ada masalah. Maka Br kita akan letak di satu carbon double bond dan satu lagi bahagian pada carbon double bond yang satu lagi. Dan of course kita akan padam satu double bond. So kita dapatlah halohydrin. Okay, halohydrin. Baik. Okay, contoh yang kedua. Okay, contoh yang kata ni kita ubah sikit lah ni. Kita pakai Cl2 pula lah kan. Cl2. So cyclopentene tindak balaskan dengan halogen. Di sini kita besarkan sikit lah structure dia. Okay,
So Cl tu di dalam air. Ingat pelarut dia adalah air. Okey, pelarut dia adalah air, maka akan ada bahagian Cl. Okey, ada bahagian Cl kat situ yang akan kita tambahkan, dan juga bahagian OH. Bahagian Cl dan juga bahagian OH. Jadi Cl akan masuk di sini, OH akan masuk di sini, ataupun terbalik pun tak ada masalah lah yang tu. Dan padamkan double bond. Siap. Dapat halohidrin di situ. So itu adalah contoh untuk alkin yang simetri. Yang simetri lah, kalau kita buat satu garisan kat sini kan, maksudnya kalau kita buat satu garisan, okay, belah kanan dengan belah kiri sama lah, simetri. Jadi tak ada masalah, okay, boleh masuk mana-mana. Biar nak letak sebelah kiri, OH letak belah kanan boleh. BR nak letak kan, kalau BR nak letak belah kanan, OH letak belah kiri pun boleh, tak ada masalah. Sama lah juga kalau contoh yang ini, kalau kita buat satu line, buat garisan dekat double bond tu kan, sebelah sini dan sebelah bawah sama. Jadi maksud dia dia simetri, sama juga tak ada masalah. Okey, CL nak letak di atas, OH letak di bawah boleh, ataupun OH letak di atas, CL letak di bawah boleh. Baik, kita tengok contoh untuk yang unsymmetrical. Okey, alkin yang tidak simetri. Tidak simetri macam mana? Contoh kita buat garisan kat sini, sebelah kanan dan sebelah kiri, so dia tidak sama. Okey, so dia tidak sama. Right, jadi akan ada kesan lah. Ada kesan. Kalau kita tengok kat sini, double bond. Okey, double bond di sini kan. So double bond ni, so sebelah kanan ada 2H, sebelah kiri tidak ada H. Okey, baik. So kalau ikut unsymmetrical alkin untuk tindak balas halogen di dalam air, okey, ingat halogen, halogen maksudnya kalau contoh BR tu BR lah. Halogen is added, akan kita tambahkan kepada carbon double bond. Okey, carbon atom yang double bond with greater number of hydrogen. So for this case, maksudnya kita tengok yang inilah. Ini saja kumpulan berfungsi dia kat sini. Jangan tengok tempat lain, tengok yang ini sahaja. So di antara 2C, mana satu yang mempunyai hidrogen yang lebih banyak? Kalau kita tengok sebelah kanan. Okey, sebelah kanan. Baik. So kita cuba salin dulu balik. Kita salin balik seraca asal, saya buat di bawah lah. Okey. Okay, reaction between BR2, so tindak balas di antara BR2, jadi maksud dia akan ada satu BR yang kita akan tambahkan, dan juga H2O, maksud dia ada OH lah. So kalau kita ikut daripada aturan yang telah ditetapkan, halogen, halogen maksud dia yang mana? Halogen adalah yang inilah, ni BR. So akan ditambahkan kepada carbon double bond yang mempunyai greater number of hydrogen. So this case, mana satu yang ada lebih banyak? So maksud dia yang ini. Okay, carbon double bond. Jangan tengok yang ni pula. Ini tak ada kena-mengena ni. Ini tak ada. Saya beritahu, tindak balas hanya berlaku pada kumpulan berfungsi. Ini tak ada kumpulan berfungsi, tak ada kumpulan berfungsi. Jadi tak kacau. Okay, jangan kacau. So maksud dia BR akan kita sambungkan ataupun kita tambahkan pada CH2. So BR akan letak di sini lah. Jadi bila BR masuk di situ, maka OH akan kita sambung di sini. Okey. So kita padam satu bonding. Alright. So dapatlah dia punya hasil. Okey, baik. Tengok contoh satu lagi. Kalau kita tengok kat sini, ada methyl, 1-methyl cyclohexene, KBR. Okay, kita gantilah, jangan pakai BR je kan, pakailah Cl2 pula. Right, Cl2, so tindak balas kat situ. Baik, so kita cuba salin balik, seraca asal, seraca ni kan, salin balik. Copy and paste. Ada double bond, so dia ada CH3 kat sini. So, oleh sebab tindak balas di antara Cl tu, maka akan kita apa, halogen yang terlibat adalah Cl dan juga OH. Jadi OH ataupun Cl kita nak sambungkan di mana? Baik. Kalau kita lihat di sini,
So carbon double bond yang terlibat adalah di sinilah. So carbon yang atas yang ini, kalau kita tengok dia punya bonding sudah ada 4 covalent bonding, bermaksud di situ tidak ada H. Tetapi kalau untuk carbon yang bawah baru ada 3 covalent bonding. So itu bermaksud sebenarnya di sini ada satu hidrogen, cuma kita tak tulislah sebab kita lukis dalam bentuk skeletal. Okay, oleh sebab itu kalau ikut aturan tadi, halogen ni, halogen akan kita tambahkan pada karbon yang mempunyai bilangan hidrogen yang banyak. Jadi bermaksud Cl kita akan sambung di sini, OH akan sambung di sini, dan kita padamlah double bond. Okey, jadi selesai. Okey, so itu sahaja untuk beberapa contoh. Terima kasih.